Wabah demam berdarah mulai merebak di Kota Kendal, Jawa Tengah. Warga bersama Dinas Kesehatan setempat mencoba mencegah merebaknya wabah dengan melakukan fogging. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, pasien demam berdarah terpaksa dirawat di lorong rumah sakit karena keterbatasan ruang rawat. Hampir sepekan terakhir ini, warga Kendal, Jawa Tengah mulai terjangkit penyakit demam berdarah. Peralihan musim hujan menyebabkan wabah demam berdarah makin merebak karena nyamuk Aedes aegypti berkembang pesat. Dinas Kesehatan mencatat 12 kasus demam berdarah terjadi selama Januari hingga awal Februari ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal berusaha mengantisipasi wabah ini dengan melakukan fogging sebelum masa penularan. Pemberantasan nyamuk dilakukan pemukiman Dusun Tegal Polo, Desa Sumbersari, Kecamatan Ngampel, Jumat pagi. Setelah ada laporan dari warga terkena DB, pertama adalah melaporkan ke puskesmas juga membawa anak tersebut. Kemudian kita bareng-bareng dengan puskesmas mengadakan pemeriksaan suntik, kemudian dilakukan fogging, kemudian nanti diadakan sosialisasi juga bersama puskesmas. Sementara dari Surabaya, Jawa Timur, karena terbatasnya ruang perawatan, akibatnya pasien demam berdarah dirawat di lorong-lorong Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya. Pasien anak ini sudah dirawat 3 hari, namun belum bisa dirawat di ruangan karena ruangan masih penuh pasien lainnya yang lebih dahulu dirawat. Maksudnya itu cuma panas, saya kira panas biasa. Terus setelah cek darah, ternyata positif demam berdarah, DBD istilahnya. Langsung dibawa ke sini. Digigit nyamuk di mana, Pak? Di Pondok Madura itu, Pak. Pondok Madura. Asrama ya. Anda sudah pernah kena sekarang? Sementara itu, dari catatan tim dokter Rumah Sakit Dr. Sutomo, jumlah pasien demam berdarah pada bulan Januari ini meningkat tajam. Jumlah pasien mencapai 82 orang dan ada 3 pasien meninggal dunia akibat digigit nyamuk demam berdarah. 1 orang dewasa dan 2 orang anak-anak. Sementara di tahun 2019 ini, baru 1 bulan kita sudah kedatangan pasien itu untuk dewasa itu 17, sisanya anak-anak dengan total 82 pasien. Jadi kalau dihitung-hitung, 1 bulan aja kita sudah 82 pasien, sementara angka 80 pasien itu pada tahun 2018 itu 1 tahun. Agar wabah demam berdarah bisa ditahan, bahkan dicegah, maka butuh kesadaran masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan memberantas nyamuk demam berdarah. Tim Liputan Trans 7.